Oke, tepuk tangan dong untuk Gajelas. Jadi kali ini gue gak utama, bakal merosting mereka bertiga. Kenapa kita megang HP karena banyak materinya, gak hafal, gak apa-apa ya? apa dong. Kita uh, roasting yang pertama adalah Rispo. Tepuk tangan untuk Rispo. Rispo ini tergabung di grup Gjls bareng Hipzi dan juga Rigen. Dan cuma Rispo yang menggambarkan nama di grup ini GCLS Dia doang nih Dia ini uh, seorang bapak dua anak Tapi ibunya seorang ibu tiga s eh, istrinya seorang ibu tiga anak Karena dia ngurus Rispo kayak anak kecil Malah lebih dewasaan anaknya daripada Rispo Anaknya aja manggil dia Po Rispo manggil dia Dipsi Dipsi lalapo gitu maksudnya gitu-gitu aja bo <laughs> dia dulu aja aneh banget nih orang dia dulu aja bikin spesial show isi spesialnya itu nggak cuma stand up dia pernah ngelilit badan pakai lakban di panggung bahkan dia pernah mandi di panggung dan bukan gimmick beneran mandi bang jadi dia satu-satu stand up komedian yang abis stand up ditanyain seger katanya <laughs> makanya Rispo jarang banget open mic di komunitas ya karena ribet setiap open mic bawa gayung lop <laughs> mandi dari spo ini kakaknya Viko Fahriza. Waktu itu Viko Fahriza pernah kena kasus kena narkoba. Rizpo itu meluk dia sampai nangis viral tuh. Kasian banget jadi Rizpo ya. Dia pernah mandi di panggung, muntah di konten. Tapi yang viral nangis di polsek. Kita sekarang ke Himsi Hoir. Hipsi Hoir kalau di GJLS dia yang paling GJLS karirnya. <laughs> dia ini seorang uh, stand up comedian jarang. Tapi dia sekarang itu musisi, ya. musisi terus juga penceramah, konten creator Kenapa? Karena dia jarang stand up. Kita ketik dia di YouTube nih, Hipzi Hoir stand up. Yang muncul stand up dia Suci 4 2014. Ini membuktikan kalau Hipzi lucunya cuma zaman dulu. Oh. <laughs> itu pun view-nya masih kalah sama Dodit. Ya. Dia juga suka nyanyi, bahkan dia tuh suka masukin lagu di stand up-nya. Sekarang curang banget, ya. selain merdu gitu dari A minor. Dia ini lulusan sastra Arab, tapi lulusnya tujuh tahun, bang. Ini di Arab tuh ada namanya tuh toholol. Oke, kalau yang ini gak usah pakai nyontek. Rike Raquelna. juara satu Suci Lima. Wah. Oh. Dia yang ngalahin Indra Primawan komik ganteng. Berarti terbukti ya. Kalau kata pepatah yang bilang orang ganteng bisa kalah sama orang yang humoris. Tapi nggak ganteng. <laughs> Regen ini selain di grup di GJLS, dia juga punya grup bareng Indra Jegel. Namanya Geger. Katanya juara tapi bikin grup mulu. Berarti dia nggak pede ngelucu sendiri. ya. Yeah. Oh. Masa juara Panselin butuh bantuan. <laughs> Gitu-gitu <laughs> aja, -gitu Bang. Uh. <laughs> Rigen Rakelna ini katanya uh, hobinya marah-marah. Tapi aslinya dia tuh uh, emang kalau stand up itu modalnya marah-marah doang. Kalau marahnya diambil itu stand up kayak kultum. Nani? Kultum. Oh. Hoi! Woi. <laughs> Gua bilang Kok apa? Kok bisa patah? Gua bilang apa? Gua bilang apa? Gua bilang kan? gak, gitu. gak kuat petiga. <laughs> udah dibilang. Gua udah bilang. gua, gua, gua udah bilang. sini gua. Sini gua nculup ini gua. Kaki gua kejepit tadi. Ini. Gua bilang apa? Udah gak apa-apa, lanjut. Pura-pura orang -pura. Pura -pura aman. Pura-pura aman ya? Aman-aman. Emang gimmick, emang udah disiapin, udah <laughs> disiapin bagian ya. <laughs> Cuma ini ya jadi agak miring aja gue duduk ya. <laughs> <di aku>. Gue <gulis> tadi mau, dia lagi roasting, udah truk, truk, eh bahasa gue Truk, truk, Harusnya lu bilang lah. Gak, gak Tapi lu nyantai banget, lu kayak gak ada dosa. Iya. Orang, orang gue. Kagak, kagak ada. Orang gue yang paling kurus di ini. Regen ini terkenalnya marah-marah. Iya. <gulis> yeah. Tapi pernah gak, eh, kalian ada rahasia tentang Regen? Dia ini sering banget instastory merenge-renge minta uh, beliin barang sama istrinya. Gila ya, padahal dia ini sekarang udah sukses, sudah punya supir ya. Tapi kok masih suka di setir sama bini? Ya yeah. Oke, okay, sekian aku Ate. Terima kasih. <tuk> <Hah>? <tuk> Aduh. Tak kira tadi suara ini loh api. Kan ini ada apinya. Krek-krek-krek-krek. Dengar toh? Dengar aku. Aduh. <tuk> Oke, okay, tepuk tangan lagi dong buat Giliran saya sekarang. GJLS, Kebukti ya. Lucunya kalau bertiga berarti ya. kalau satu kan gak bakal gak bakal pecah ininya. Furniture. <mulian> GJLS. enggak jelas emang. Nama emang itu doa dan benar kejadian. Di antara bertiga ini cuman Regen sama Rispo yang karirnya jelas fisika bagian enggaknya. Tapi saya tuh penasaran, emang kenapa ya? Kayaknya kok pelawak-pelawak di Indonesia itu kayak punya kebiasaan bikin trio. Ada eh, cagur, ada Bajai, ada Dumatubun. Trio Dumatubun. Oh. Ya. ya, trio ya. Mungkin mereka kayak gini tuh karena memang sudah ada contoh suksesnya. Warkop DKI. Contoh suksesnya, tapi kalau GJLS dibandingin sama Warkop DKI ya levelnya masih jauh banget lah ya. Coba sekarang kita banding-bandingin ya. Kita banding-bandingin GJLS sama Warkop DKI. Kalau di GJLS ada Rispo, di Warkop DKI ada Almarhum Dono. Sama-sama suka ngelakuin hal aneh. Lanjut. Kalau di GJLS ada Regen, di Warkop DKI itu ada Almarhum Kasino sama-sama suka bantah dan marah-marah. Nah terakhir nih, Hasmi, Hipsi mas, Hismi, Hipsi, Yono, Hasmi, Hipsi, <laughs> apa apa gak tahu nama lu Hipsi, susah <laughs> banget nama Hip, Hipsi, Khair, badan besar, Kumisan. Nah kalau di Warkop DKI ini mengingatkan saya sama Elvi Sukaisi mas kamu mas. Elvi Sukaisi. Kami ini Elvis suka sih mas, apa-apa dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi, ya kan? Elvis suka sih digodain sama anak-anak kos, andeca andeci. <guluh> Hip si, coba kalau dipancing-pancing dikit, tik 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 cekrek, tik 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 cekrek, gitu doang kamu. Pengen banget disamain kayak Pak Dindo, jauh kamu itu. <tik> Terus kalau kita ambil dari kisahnya Warkop DKI, yang senang, yang sudah terjadi, itu yang lucu meninggal duluan. Gak gua mah serius. Gua nggak begitu lucu. Gua mah bagian mancing. Lah <laughs> <laughs> ya, gua mah jualan mancing. gua. Gua mah juga diem kadang. Di gua. komen Youtube juga sering gak lucu gitu. Rispo bentar lagi lah ya ya. Bang Rigen juga ini kayaknya bakal ada momen di mana tiba-tiba waktu lagi ngelawak. Disuruh Rigen. Marah dong marah. Wak wak wak, wak. Eh, mati. Oh Allah. <laughs> Amin, amin. Woi, kok amin sih? Kok amin, jangan amin. Itu aja dari saya. Terima kasih. <tuk> <Ih. Agus. tuk> bagus, bagus loh. Jadi kepikiran gua. <tuk> <tuk> Oke, terima kasih untuk para penonton yang telah menyaksikan <tuk> acara pada malam hari ini. Jangan <tuk> <tuk> langsung serius. <tuk> ah, ya langsung, langsung <tuk> lu. Amin, amin, amin. amin, amin lu gak puasa amin, lagi hari amin, ini lu. Ya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Gautama dan juga Ate kita. Thank you. Boleh panggil lagi para penampil Lovel, David Nurbianto, Egi dan juga Bang David Nurbianto. Oh, sekali lagi boleh tepuk tangan buat para penampil malam ini yes. yang sudah berdebat luar biasa juga. Mantap, 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 mantap. Manta. Terima kasih Masih untuk para penonton sofa. yang ada di studio juga. Oke sekali lagi boleh tepuk tangan buat para penampil malam ini. Kami juga, pengisi acara, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yes. Semua kesalahan-kesalahan kami, tolong maafkan. Yes, sama minta maaf juga untuk orang properti karena kursinya rusak. <laughs> Itu semua di luar kendali kami. Nanti, untuk minta ganti rugi, kebetulan kita punya kenalan di orang Jepara bisa memperbaiki. <laughs> e, ada alat -alat di sini, kunci. ada, ada, ada di sini. Namanya adalah Gautama. Lah, ini dia orangnya <laughs> nih. Oh, ya, <laughs> lucu, lucu, lucu. lucu Mama ketemu lagi ini suci X